Nama saya Padina Tamban. Jadi lokasi sini depan JPN, gerai di depan JPN. Jadi saya menjahit di sini tradisional punya baju sama berjual kerap tangan lah. Banyak aku jual itu macam-macam. Boleh juga jahit yang baju yang kebaya, kurung apa semualah. Boleh sejahit. Selalunya baju apa yang selalu orang minta jahit di sini yang boleh? Baju kadazan, pinampang. Tradisi lah. Ya. Kebanyakan tradisional punya lah atau gaun, dress. Budak-budak punya. Ya. Sigar ada jual juga? Ada, dua sikit lah aku jual sigar. Belum aku bikin. Tiada yang ori lah, yang bikin punya ada. Kira ori lah atau bikin sendiri? Nah, bikin sendiri itu yang kain yang hitam saja, bukan yang itu yang siga yang anu itu, yang betul-betul. Ini. Siapa yang minat baju anu tradisional datanglah pergi sini, beli saya jahit dan kraft tangan pun banyak juga aku jual macam-macam merait, kelintung, bahasa banyak. Dan jual di sini. Dari segi harga baju kebudayaan, dari yang harga murah sampai yang mahal, boleh anti kasih tahu? Kalau yang itu yang murah, 400 lah. Kalau yang itu yang mahal, ori dia punya anu itu siling sama yang kain dia pun ori. Itu mahal, mau dekat 1.000 lah kalau itu. Baju-baju ini ada kak anti sendiri buat kak ataupun anti order? Ada yang order, ada yang ready made juga itu, campur-campur lah. Kalau misalnya orang minta jahit, saya jahit. Kalau dia mau yang itu macam yang gaun-gaun saja, boleh juga jahit. Kalau dia orang mau minta jahit untuk budak punya? Boleh sejahit. Kalau budak punya, tengok. Kalau yang size yang kecil, ada yang 70, ada yang 100, tengok itu budak besar kecil. Datanglah kamu di sini, boleh saya jahit baju di sini. Paling-paling 1 minggu boleh siap. Siapa-siapa yang mau tempah dan untuk jahit baju. Oke. Baru buku, baru bakul, itu harga daun, harga 120. Ini meraih. Bakul, banyak juga. Dan bubuk, ada itu siung, anu kelintung, bakul, banyak macam-macam ini. Ada saging juga, kicim, buah sagu.